Oke, Heiser, balik lagi sama gue Astrid, host magang di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di Heiser Wheel. Nah, kali ini gue masih ada di salah satu toko TKB Group Indonesia. Gue ada di RS Speed, alamatnya ada di bawah. Di follow juga Instagramnya. Oke? Dan di samping gue udah ada Suzuki Splash yang lagi ganti velg. Nih dia. Ini lagi diganti Minas. Dia ring berapa nih ya? Ring 16. Berarti dia 16 itu lebarnya 7, offsetnya 42. Dan ini dipakein ban dari Acelera 651 Sport 195/50. Kayaknya pengen dibikin model-model racing ya. Karena itu di velg sebelumnya nih, itu dipakein juga yang velg racing. Kayaknya dia mau ganti nih si emasnya nih. Kita lihat velg apa lagi yang mau di-fitting. Karena ini katanya masih fitting yang pertama nih. Kita lihat fittingan selanjutnya. Ini dia. Lagi dicoba fitting pakai HSR Bun, masih di ring 16 ya, bannya juga 195/50, dia ini lebar 7, offsetnya 42, agak sedikit masuk sih, tapi masih bagus lah tampilannya. Dan tadi si masnya ganti ini pakai baut dari HSR Wheel, baut racingnya nih, cocok ya ternyata ya. Abu apa grey ke biru masuk loh, cuman nggak tahu nih, kayaknya sih bautnya mah udah jadi nih, udah deal nih, cuman dia belum tahu pengennya yang bun atau tadi yang minas. Penasaran, tungguin videonya. Ternyata si emasnya udah fix gantinya yang HSR Bun ya, yang ring 16 lebar 7 offsetnya 42. Dan dia juga udah gak mau ganti pakai baut yang racing yang warna biru. Ini belak samping sananya masih diangkat ya. Tapi ini kalau ngelihat dari fitmentnya doang sih, ini keren sih memang. Karena ini ternyata setelah dilihat-lihat, yang udah dimodif itu bukan cuman velgnya doang, di depan juga udah ada yang dimodif nih. Mana nih? Sini. Ini udah dimodif juga, ya kan? Ininya juga udah dimodif. Jadi kayaknya memang udah beberapa yang dimodif nih ya sama si masnya. Dan kalau setelah tadi dilihat-lihat dari fittingannya, berarti kan memang benar dia pengennya yang racing kan modelnya. Ditambah lagi bannya pakai yang 651 Sport yang memang udah semi slick dan racing banget. Tapi memang selera sih ya, kadang ada yang sukanya modelnya racing, apalagi kan mobilnya mungkin mobilnya mobil kecil yang enak dibawa, nyempil-nyempil gitu kalau di jalan ya kan. Ada yang mungkin sukanya mobilnya udah kecil, mini, tapi pengen yang cantik gitu kan, ada pemanisnya atau warnanya, mungkin warna-warna yang cerah atau two-tone, tapi bannya pakai yang biasa gitu. Ada yang suka kayak gitu, ada yang mungkin pengen mobilnya kecil kayak si Obri gitu kan ya, tapi pengen di bawahnya tuh mewah tapi racing gitu kan, makanya pakai Minas tapi yang warnanya gold gitu, ada macam-macam. Nah, ini si masnya tipenya sukanya yang racing, makanya bautnya pun pakai baut yang racing, bannya pakai ban yang racing, velgnya juga modelnya yang racing. Kalau menurut kalian gimana, cocok gak nih Suzuki Splash ini pakai HSR Bun, pakai baut HSR dengan bannya Acelera 651 Sport? Tulis di kolom komentar.
sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Dan jangan lupa di like, komen, dan di subscribe channel YouTube HSR Wheel. Dan jangan lupa di share juga. Nyalain loncengnya karena masih akan banyak banget video-video modifikasi yang akan tayang di channel YouTube-nya HSR Wheel. Nah, kita sebentar lagi akan giveaway 2 set velg. Karena sebentar lagi kita akan akan dapat 100.000 subscriber. Jadi langsung aja di subscribe, oke? Dua set velg buat kalian semua yang udah subscribe. Caranya, kalian tinggal tulis di kolom komentar. Isi komentarnya itu sesuai dengan isi videonya. Dan jangan lupa cantumin akun Instagram kalian. Kalau bisa jangan di private, oke? Karena nanti akan dicek sama tim. Kalau misalnya kalian berarti syaratnya sudah terpenuhi tuh kan, follow, subscribe, udah aman pokoknya, nanti masuk ke dalam list. Oke, gua Asir Kosmaga undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat HSR.